Dan kemudiannya, ini juga menunjukkan bila Allah tegaskan mereka ini tidak mendapat petunjuk, ini menunjukkan bahawa yang menjadi penghalang hidayah itu masuk adalah kerana sikap diri kita. Ya? Maknanya Allah tegaskan mereka ini tak dapat hidayah. Kenapa? Kerana sikap mereka yang jadi munafik itu sendiri. Mereka yang nak tipu Allah Ta'ala. Maka Allah pusing balik, mereka menipu diri mereka sendiri. Bagaimana caranya? Mereka tak sedar yang mereka ini sedang buat kesalahan. Mereka ini buat benda yang tak betul. Mereka rasa mereka cerdik. Itu cara Allah nak perbodohkan mereka lah. Sedangkan orang tengok, eh bodohnya orang ni. Kan? Tapi dia duduk rasa dia tu betul semua kan? Dia rasa dia ni cerdik. Bahkan dia pandang orang lain bodoh. Dia pandang orang beriman bodoh. Dia pandang ulama itu bodoh. Dia je betul. Maka ini sebenarnya orang yang bodoh. Allah kata. Ya? Kita lihat pada ayat yang sebelum ini.